Turnamen terbuka ini diikuti oleh 250 peserta. Mereka bertanding di 3 lapangan. Sistem lomba yang dipakai adalah 36 individual stroke play. Handicap peserta ditentukan saat mereka menjalani lomba. Sedangkan untuk akurasi, ada caddy yang memeriksa dan internal audit dari caddy Royal Jakarta Golf. Yang kesulitannya di green aja, greennya agak licin. Greennya agak licin. Nah, selain itu Pak? Selain itu sih oke-oke aja. Lancar-lancar aja Pak. Itu Bapak menang juara umum ya Pak ya? Best juara cross. Umum. Saya dapat best. Best? Best cross overall. Best cross overall. Oh, itu udah pernah nggak Pak sebelumnya saya menang? Belum pernah best. Baru kali ini Pak? Royal Open. Oh, baru gitu. Kali ini. Deh. Baru kali ini. Tapi dalam lomba ini selama 6 kali ini Bapak ikut terus atau ikut gimana? Terus. Ikut terus Pak ya? Baru sekali. Dan baru kali ini menang. Kita pakai sistem 3-6 ya, karena pesertanya umum, jadi susah untuk kita cek ya, handicapnya udah pas atau enggak. Nah, kita berusaha untuk mempercaya semua, makanya kita pakai sistem 3-6, sehingga handicap ditentukan pada saat permainan itu sendiri. Turnamen Golf Royal Open tahun ini mengangkat tema dan mempromosikan kebudayaan Dayak. F. Rizal, Jakarta.